Assalamualaikum teman-teman, terima kasih ya sudah mengklik video saya. Di sini saya akan share menu masakan simple rumahan saya ya. Hari ini saya gulai kepala ikan, rasanya enak banget, gurih, pedas, ada manis sedikit dari gula merah ya, manisnya dia manis gurih, enak banget ini untuk kawan nasi. Semoga apa yang saya share ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman dan bisa menjadi inspirasi menu harian di dapur teman-teman ya. Bagaimana caranya dan apa-apa aja bahannya, yuk ikuti saya masak di dapur ya. Tapi sebelumnya bantu saya ya teman-teman dengan cara like, subscribe, dan jika kalian suka, kalian bisa ya share ke media sosial kalian, bagikan ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga aktifkan tanda loncengnya biar kalian gak ketinggalan menu-menu simple dari dapur saya ya. Yuk kita ke dapur, kita masak ya. Ini dia ikan nilanya ya teman-teman, sudah saya cuci bersih dan saya beri asam jeruk ya. Ini cuman saya beri garam aja ya. Oke, ini lanjut mau saya goreng dulu. Untuk bahannya di sini saya pakai kepala ikan, ini sudah saya cuci bersih. Saya beri asam jeruk nipis ya teman-teman. Sementara untuk bumbu-bumbu gulainya di sini saya pakai cabai merah, sesuaikan dengan selera tingkat kepedasan teman-teman ya. Kemudian ada bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas. Kebetulan ini lengkuasnya masih muda ya, jadi nanti akan saya giling aja, saya blender. Kunyit 3 butir kemiri. Oke, ini bumbu-bumbu yang akan saya haluskan ya. Kemudian di sini saya juga pakai ketumbar bubuk. Untuk daunannya saya pakai daun pandan, daun jeruk, daun salam, dan daun jeruk ya, tadi udah saya sebutkan, maaf. Kemudian gula merah, ini santan ya. Oke, lanjut ya teman-teman, ini akan saya blender halus dulu ya bumbu-bumbunya. Ini bahan-bahannya teman-teman, ini ada ayam yang telah saya cuci bersih. Kemudian untuk bumbu yang dihaluskan saya pakai bawang putih 4 siung ini ya. Kemudian bawang merah ada 7 siung, cabai merah sesuai selera ya teman-teman, sesuaikan dengan tingkat kepedasan yang kalian inginkan. Kemudian 3 butir kemiri, kunyit, lengkuas, jahe sedikit ya. Kalau lengkuasnya ini karena saya ada yang muda, jadi saya blender aja sekalian dengan bumbu halusnya ya. Kemudian di sini saya pakai ketumbar bubuk. Daunannya ada daun pandan, serai yang telah saya geprek ya. Daun salam, daun jeruk, dan gula merah. Di sini saya juga pakai santan ya. Oke, lanjut ini bumbu-bumbunya akan saya blender halus ya, biar nggak ribet. Cari yang gampang aja, blender aja. Ini bumbu-bumbu yang akan saya haluskan. Saya pakai cabai merah. Kemudian ada 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, jahe, lengkuas, kunyit, kemiri ya 3 butir. Ini lengkuasnya masih muda, jadi saya blender aja sekalian. Di sini saya juga pakai ketumbar bubuk ini. Untuk daunannya saya pakai daun pandan, daun serai, serai yang telah saya memarkan ya. Kemudian daun salam, daun jeruk, gula merah ya. Di sini saya ada santan juga ini. Oke, ini akan saya blender aja ya bumbu-bumbunya biar gampang, simple, nggak ribet ya. Ini langsung aja saya tuangkan santannya ya, bumbunya juga kita cari santan.
pakai ketumbar bubuk sesuai selera aja ya. Masukkan serai, daun pandan, daun salam dan daun jeruk ya. Gula merah sekalian. Sedikit aja dulu, nanti kalau kurang ditambah ya. Kemudian kaldu bubuk, aduk sampai rata dulu. Sampai ikannya matang ya, tapi sebentar-bentar akan saya aduk, saya kontrol biar nggak gosong bawahnya ya. Kepala ikannya